future we took many years ago. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel Mak Rizki. Okay guys, baiklah dalam video kali ni saya menceritakan sedikit lah pengalaman saya di tiap-tiap majlis perkahwinan. Jadi yang baru singgah pada channel ni, diharapkan anda dapat menekan button subscribe, like dan juga komen sebaik sedikit ataupun pertanyaan yang anda ingin tanyakan pada saya berkenaan dengan apa yang berlaku, apa situasi yang berlaku di event tersebut. Okay, banyak perkara yang saya nak kongsikan kepada anda, tapi saya akan ceritakan beberapa perkara yang terlintas di fikiran saya lah. Contoh-contohnya seperti atur cara majlis dan kehendak tuan rumah terhadap pengusaha PA system tu. Contoh, apa yang tuan rumah nak, pengusaha perlu lakukanlah benda tu. Contoh-contoh dia nanti saya akan huraikan dan terangkan kepada anda semua. Okey, yang belum menekan button subscribe, sila tekan sekarang untuk tanda support lah, memberi sokongan kepada saya dan memberi semangat untuk saya buat video lebih baik lagi dari masa ke masa, insyaAllah. Okey, kenalkan ni anak saya. Anak saya yang nombor 3, girl. Tengok-tengok kamera. Hana, tengok kamera tu. Tengok kamera, hai. Tengok. Tengok atas tu kamera. Hai, dekat. Cakap hai. Belum pandai cakap lagi. Nurhana Nasuha namanya. Okey guys. Seperti mana tajuk yang pertama tadi saya kongsikan, mengikut tajuk di bawah kan, berkenaan dengan atur cara majlis. Okey, yang pertama, pengusaha PA system ni bila dia sampai-sampai je di majlis kahwin tu, dia hendaklah berjumpa dengan pihak tuan rumah. Yang pertama, pihak tuan rumah, catering, pengusaha catering ataupun kendarat ataupun berkampung di majlis tersebut, cameraman, cameraman dan juga kompang, ketua kumpulan kompang jika ada di masa pagi tu. Dan yang seterusnya, okey, tuan rumah, catering, cameraman, ketua kumpulan kompang dan yang terakhir ni jika ada penambahan persembahan, contoh macam tarian, penyanyi-penyanyi undangan. Bermakna pengusaha PA system ni perlu berjumpa dengan orang-orang yang tersebut, yang saya senaraikan nama-nama, lima nama-nama ni. Yang paling penting sekali tuan rumah. Sebab apa paling penting tuan rumah? Sebab tuan rumah yang menganjurkan event tersebut, jadi dia tahu siapa yang akan membuat persembahan, siapa yang akan pihak pengusaha ni panggil kan. Jadi kalau DJ ni tak ada berinteraksi dengan pihak tuan rumah ataupun pihak penganjur event tersebut, jadi majlis ataupun event tersebut akan jadi kelam kabut lah dan susunan atau cara majlis tu dia tidak ikut. Jadi majlis akan jadi kacau bilau, siapa yang akan DJ ni nak panggil kan. Jadi benda tu penting lah untuk kita sebagai pengusaha PA system ni ambil tahu. Kalau dia tak ambil tahu, saya percaya majlis tersebut akan jadi kucak kacir. Okay guys, yang baru singgah menonton di channel ni, saya harap-harap sangat minta sokongan anda untuk support channel saya ni supaya dapat berkembang dengan lebih jauh dan lebar lagi kan, supaya pengusaha-pengusaha lain dapat mengenali saya dan juga customer-customer lain dapat mengenali siapa DJ Mak Rizki ni dan siapa Mak Rizki ni. Okay, tajuk kita yang pertama tadi berkenaan dengan atur cara majlis. Saya huraikan atur cara majlis. Apabila pihak pengusaha tu berjumpa dengan pihak tuan rumah, dia akan jumpa, assalamualaikum tuan, puan, saya nak tahu apa yang tuan rancang untuk program kita pada pagi ni. Yang pertama, tuan nak buat apa? Okay, kalau seandainya pihak pengusaha PA system ni ataupun DJ tidak berjumpa pihak tuan rumah, dia tak tahu pagi tu apa program yang akan berlangsung. Contoh kebiasaan kalau mengikuti pengalaman saya, yang pertama, kadang-kadang pihak tuan rumah ni dia akan jemput orang baca doa, imam ataupun ahli-ahli Korea di sekitar tempat dia tu untuk memimpin bacaan doa dan juga tahlil. Yang kedua, kadang-kadang dia ada khatam Al-Quran untuk pengantin kan. Dan yang ketiga, dia ada majlis pernikahan contoh kan. Selepas tu dia ada marhaban, berzanji, berqasidah, dia ada jemput kumpulan-kumpulan. Dan bila
DJ ni, bila DJ tak tahu atau cara tu dan apa selepas ni dia nak buat, jadi majlis tu akan jadi kucak-kacik. Dan yang seterusnya, dia perlu ambil tahu selepas pada persembahan yang pihak tuan rumah maklumkan tu. Okay guys, selepas persembahan yang pihak tuan rumah maklumkan tu, selepas tu mesti ada majlis perarakan pengantin. Bermakna selepas pada persembahan tu mungkin jam dah lebih kurang 11.30 hingga ke pukul 12. Majlis perarakan tu akan berlangsung sekitar 12.30 hingga pukul 1 ataupun selepas Zuhur. Tengok pada tuan rumah lah dia nak buat majlis perarakan tu pukul berapa dan jam berapa dia nak buat. Kebiasaan daripada pukul 12 tu hingga sampai Zuhur ataupun selepas Zuhur. DJ perlu tahu siapakah kumpulan kompang yang dijemput oleh pihak tuan rumah, kan? Nama kumpulan kompang dan tempat tinggal dia lah, dia berasal daripada mana, supaya DJ ni dapat mewawarkan kumpulan kompang tersebut. Seterusnya, selepas sahaja persembahan kumpulan kompang, apa atau cara yang seterusnya, yang kebiasaan yang dibuat ataupun dilakukan oleh pengusaha PA system. Okay, selepas pada persembahan kompang, pengantin akan naik ke pelamin. Kadang-kadang semasa persembahan tu, persembahan kompang tu, tuan rumah nak DJ bukakan selawat, ataupun DJ yang boleh buat live selawat, dia nak minta DJ tu selawat, berselawat diselangi dengan kompang, kan? Bermacam-macam sebenarnya dia boleh buat. Kadang-kadang selawat taslim, selawat tolak al-badru, yang kebiasaan yang saya buat lah. Bunyi-bunyian kompang tu dulu, sekerat jalan sampai tengah-tengah gerbang ke, kan? Selepas tu kompang berhenti, DJ akan mulakan selawat taslim, mengalu-alukan kedatangan atau kehadiran pengantin dan juga ahli keluarga. Dan dia akan selawat sehingga pengantin kita berjalan sampai ke pelamin. Pengantin tak duduk lagi masa tu, berdiri. Habis je selawat, stop, kompang pun main, pengantin dah boleh duduk. Dan kita boleh jemput, DJ boleh jemput ahli-ahli keluarga untuk duduk di meja-meja VIP. Semasa tu, keluarga pengantin dan pengantin masih belum lagi duduk di meja makan beradab, belum lagi. Keluarga hanya duduk di meja VIP lain, meja VIP meja bulat lah, belum lagi berbaris di meja makan beradab, belum. Itu nak kena tahu, tu yang paling penting. Kadang-kadang dia jemput ahli keluarga duduk kat meja makan. Jadi tunggu apalah, bilalah nak makan, kan? Jadi bila dia dah nampak makanan di depan tak sesuai lah, kebiasaan macam tu, eh. Di meja makan beradab kita kosongkan dulu. Masa tu kita nak sama-sama dengan pengantin dan juga ahli keluarga. Masa kita jemput pengantin untuk makan beradab, baru ahli keluarga turun sekali, duduk kat meja table panjang tu, kan? Table panjang makan beradab tu, pengantin duduk sama-sama dengan ahli keluarga. Kebiasaan ahli keluarga pihak sebelah lah. Kalau tuan rumah keluarga lelaki, kita alukan keluarga perempuan untuk duduk di table meja makan beradab. Selepas selesai selawat dan juga persembahan kompang, kita akan jemput untuk sesi salam restu, tepung tawar dan juga fotografi keluarga. Belum lagi untuk kawan-kawan, eh. Ni baru keluarga dulu. Sebab sesi salam restu ni jangan tarik terlalu panjang. Sebab yang datang kita tak tahu daripada mana, yang nak bergambar dengan pengantin ni kita tak tahu daripada mana. Okay, jangan kita sebut keluarga dulu. Kita sebut kawan-kawan, kawan-kawan mak ayah dia yang nak bergambar, nanti tak dapat. Bila terlepas tak dapat, dia orang ni akan jadi galat. Tak dapatlah saya bergambar dengan keluarga, dengan pengantin hari ni, sebab DJ ni tarik masa begitu panjang. Saya sarankan dan saya syorkan untuk buat sesi salam restu tepung tawar ni, 3 ahli keluarga ataupun 4 ahli keluarga dah cukup. Sudah memadai. Okey, contoh majlis tu rumah pihak pengantin perempuan, eh? Kita alu-alukan untuk kita jemput naik di atas pentas pelaminan utama ni ahli keluarga pihak pengantin lelaki. Mak ayah dia dah 2 orang, eh. Mak ayah pihak pengantin lelaki, selepas tu ibu bapa saudara ataupun adik-beradik. 4 orang ni dah cukup. Okey, 2 mak ayah, lepas tu 2 lagi ni adik-beradik ataupun ibu bapa saudara pihak pengantin lelaki. 4 orang ni dah cukup. Jangan ramai-ramai, eh. Yang wajib, yang betul-betul kena jemput, mak ayah lah. Jika mak ayah tak ada, baru ibu bapa saudara. Okey, lepas kalau ibu dah selesai ibu bapa saudara, mak ayah tak ada, baru jemput adik-beradik. 4 orang saja. 4 orang di sebelah ahli keluarga pihak pengantin lelaki, 4 orang di sebelah ahli keluarga pihak pengantin perempuan. Memang kena panggil 4-4, 8 orang ni lah. 4 keluarga sebelah, 4 keluarga sebelah. Sudah cukup. Habis saja sesi tepuk tawar dan juga sesi salam restu, fotografi keluarga semua, bukan semua, eh, yang 4 orang tu saja, ada 8 orang.
dah boleh jemput pengantin dan ahli keluarga makan supaya kita tak tarik masa begitu panjang. Okey. Selepas selesai saja makan, apa atau cara yang seterusnya? Sebab tetamu-tetamu dan keluarga lain nak menunggu, dah menunggu ni nak naik untuk salam restu dan juga tepung tawar ni dan bergambar kenangan. Jangan tarik masa makan pengantin tu begitu lama. Ha, kita buat dalam 20 minit paling lama nanti makan. Selepas pada tu dia nak tambah lagi makan baru tak kisahlah kan. Tapi hari bahagia pengantin ni, jangan tarik masa makan tu begitu lama. Sebab tetamu dan juga ahli keluarga sedang menunggu anda di atas pentas pelaminan utama untuk bergambar kenang-kenangan. Tu yang kenang-kenangan tu yang paling penting sekali. Apabila selesai makan beradab, pengantin akan pergi ke meja kek untuk sesi potong kek. Potong kek ni sekejap saja. DJ umumkan dan mainkan lagu yang berkesesuaian untuk masa potong kek. Potong kek saja, ambil gambar dalam paling banyak pun 10 lah, 10 keping gambar. Selepas tu kita akan jemput pengantin untuk naik ke pentas pelaminan utama untuk sesi fotografi bersama keluarga besar dan juga diselangi dengan rakan-rakan pengantin. Jangan kalau keluarga je daripada mula sampai habis, sebab kita tak bagi peluang langsung untuk tetamu dan kawan-kawan pengantin ni. Sebab dia tunggu ni. Kalau kena ahli keluarga sebelah ni 50 orang, tak ke kawan-kawan kerja, kawan-kawan mak ayah dia menunggu 50 orang ni sampai ke petang. Jangan membuatkan keluarga sebelah ataupun rakan-rakan tu menunggu sehingga keluarga A ni selesai. Lepas tu nak panggil keluarga perempuan pula kan. Kita mulakan dengan keluarga sebelah dulu, keluarga lelaki. Contoh majlis tu majlis perempuan kan, keluarga lelaki. Lepas tu diselangi dengan rakan-rakan dan juga rakan-rakan mak ayah dia ataupun rakan-rakan pengantin. Lepas tu habis selesai je, kita buatlah hadkan sikit. Lebih kurang dalam 20 ke 25 orang sudah cukup ahli keluarga sebelah. 20 ke 25 orang ahli keluarga sebelah pengantin perempuan pula. Yang penting-penting kan. Kadang-kadang ahli keluarga tuan rumah ni dia nak buat dia yang last sekali, tetapi saudara mara nak yang awal. Dia nak dia dulu. Kadang-kadang ni semua pancing je. Pakcik duduk jauh ni dek, nak balik Kuala Lumpur ni, bagilah pakcik dulu. Padahal giliran dia lambat lagi. Tapi kita kena pandai lah mainkan suasana tu. Okey, selepas selesainya sesi fotografi kedua-dua ahli keluarga, apakah atau cara yang sesuai DJ nak buat? Contoh kalau ada segmen berkaraoke, boleh buat segmen karaoke. Kalau ada segmen teka-teki, boleh dah buat segmen teka-teki. Ataupun kalau ada ucapan yang nak disampaikan oleh tetamu, ahli keluarga, boleh juga buat lebih awal daripada tu. Buat selang-seli, sama ada teka-teki nak buat selang-seli. Sebab kita nak buat cara ataupun segmen ni, kita kena buat time ada orang. Bila orang dah balik, tak seronok lah segmen tu berlangsung, tak seronok sebab orang dah tak ramai. Bukan maksud saya tak ramai tu ada dalam 10 ke 50 orang. Tak, memang mesti ada dalam lebih daripada 50 orang kat situ. Tetapi kalau waktu kemuncak pukul 12 atau pukul 11, kita dah buat segmen tu. Kita buat segmen ucapan, kita buat segmen soal jawab agama, teka-teki. Kalau kita buat time waktu kemuncak tu kan cantik, orang-orang tengah ramai. Saya pernah buat, memang cantik. Kalau kita buat awal dan kita selangi dengan atu cara pengantin yang kita nak buat ni, memang sesuai sebenarnya. Okey, kita berbalik-balik pada atu cara majlis. Selepas selesainya sesi fotografi kenangan keluarga, habislah atu cara majlis, dah tak ada apa lagi. Okey, saya nak ceritakan sedikit, perlu tak kita menceritakan bibit-bibit perkenalan pengantin dan di mana waktu yang sesuai untuk kita ceritakan bibit-bibit pasangan mempelai ni. Kebiasaan saya buat sewaktu sesi memotong kek, masa pengantin tengah potong kek, kita ceritakan sedikit. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman anda semua, saya akan ceritakan sebaik sedikit bibit-bibit perkenalan pasangan mempelai ni. Macam mana mulanya cinta ni berputik, di mana perkenalan mereka ni, saya akan ceritakan kepada anda. Ramai nak dengar. Bila saya buat segmen-segmen macam ni, rasa macam tetamu-tetamu ni fokus pada percakapan DJ ni. Dan percakapan kita pun penting jugalah. Ayat yang kita cuba lontarkan kepada tetamu, pada pengantin, mak ayah dia, biar diorang ni faham. Apa yang DJ cuba sampaikan tu, biar sepatah-sepatah, bulat-bulat. Walaupun dia tengok skrip, orang tak nampak pun cara dia punya bacaan, cara dia punya lenggok, intonasi nada, intonasi suara ni tak nampak macam dia ikut skrip.
Sebenarnya saya, walaupun saya berceloteh mengikut skrip, tapi saya dah hafal sebab saya yang tulis benda tu semua. Walaupun saya ambil bahan-bahan di Google, separuh bahan-bahan tu daripada Google, saya ambil pantun-pantun tu, letakkan dekat dalam skrip yang saya gubahkan kembali. Dan kebiasaan saya kongsikan kepada subscriber saya, rakan-rakan DJ saya, lebih kurang dalam 11 skrip lah yang saya selalu kongsikan kepada penonton-penonton semua. Tapi anda kena ingat, selalu saya dapat orang yang nak minta skrip pada saya ni hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad. Di manakah anda hari Isnin sampai Jumaat tu? Saya sarankanlah untuk minta skrip dekat saya ni, mintalah hari Isnin hingga Jumaat. Jangan ganggu kerja saya Jumaat, Sabtu, Ahad tu. Sebab Jumaat, Sabtu, Ahad tu saya dah berada di lokasi majlis. Jadi saya nak fokus, nak fokus event tersebut. Bila anda WhatsApp saya, bila saya tak balas, mesti anda akan sangkakan belagaklah DJ ni, kan? Kita WhatsApp dia hari Sabtu, hari Isnin boleh balas. Tapi sebenarnya saya tak buat macam tu pun. Dia WhatsApp saya Sabtu, Sabtu tu juga saya balas. Saya tengok, alamak, dia WhatsApp lah. Jadi saya nak cari lagi, nak fikirkan. Jadi tak dapat nak berkenalan dengan orang yang WhatsApp kita tu panjang. Faham tak? Salam perkenalan daripada saya. Terima kasih support saya. Saya sempat cakap tu je sebab dia WhatsApp saya Sabtu, dia WhatsApp saya hari Ahad, dia WhatsApp saya malam Jumaat sebab saya dah nak, dah ada dekat function. Jadi tak sesuai lah. Jadi saya nak sarankan kepada penonton-penonton saya maupun DJ-DJ yang kadang-kadang dia orang ni, dia beritahu dia baru menceburi bidang siar raya ni, padahal dia dah lama, dia lagi otai pada saya. Cuma dia nakkan skrip tu, dia cakap lah dia ni baru mencuba di bidang DJ. Tak apa, saya tak salahkan sesiapa pun. Dan nawai tu saya memang nak berikan anda hadiah. Merupakan skrip celoteh gubahan saya yang saya ambil daripada Google separuh, dan saya ambil daripada kepala saya sendirilah. Saya fikir macam mana saya nak tulis. Jadi saya hadiahkan kepada anda semua penonton-penonton dengan secara percuma. Mana yang bayar dan mana yang hadiahkan saya duit ataupun wang, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okey, selepas ni saya minta sangat-sangat, kalau anda nak belanja saya, nak bagi duit, tak ada masalah, silakan. Tapi saya nak, anda perasan tak dekat bila kita buka video YouTube, kat bawah tu dia ada tulis like, share, bawah komen, lepas tu atas tu dia ada super thanks. Dia cakap ada gambar dolar tu, gambar duit, dia tulis thanks. Okey, tekanlah thanks tu kalau nak bagi duit kan. Contoh nak bagi hadiah kat saya sharekan dekat anda skrip, anda nak bagi duit kat saya, tekankan button super thank dia panggil. Nanti saya tunjuk kat anda. Bila kita buka YouTube, saya rasa saya punya celoteh ni dah begitu panjang, dah 20 minit lebih. Tapi tak apa, di saya ni. Okey, contoh saya buka satu video saya . Okey, kalau anda tengok dekat situ ada like, mana sini? Apa tu? Ada like, ada share, lepas tu ada apa lagi situ? Ada remix dan juga thanks. Ada thanks tu tak nampak . Dekat kawasan ni bawah ni ada super tank kat sini. Kat atas dia ni sikit ni ada super tank. Gerakkan ni, ada super tank kat sini. Ni tank ni. Tekan. Ni anda boleh hadiahkan dekat saya berapa ringgit yang anda nak bagi. Contoh-contoh. Okey, itu sajalah daripada saya. Mana yang baik kita jadikan pengajaran, manakala yang kurang kita lupakan . Jadi apa yang saya cuba sampaikan, ilmu yang saya cuba kongsikan kepada anda ni, saya hadiahkan kepada penonton semua. Bolehlah anda belajar, bolehlah anda sentiasa hafal, amalkan tuan. Ni kalau ilmu agama, kalau kita nak ambil ilmu tu pada seseorang tu, kita kena berdepan dengan orang tu. Macam ilmu dunia ni, ilmu dunia lah ni kan. Ilmu dunia ni tak ada masalah lah kita nak buat. Kita sebenarnya nak keberkatan ilmu tu. Bila kita menuntut dan orang tu bagi ilmu pada kita, orang tu akadkan dan dia lafazkan, okay, saya bagi awak ilmu ni, awak amalkan, baru kita dapat keberkatan. Tapi ilmu dunia ni tak adalah . Dia ilmu agama je kalau kita nak keberkatan ni. Okey, itu saja pada saya. Mana yang baik dijadikan pengajaran, manakala yang kurang kita lupakan. Buruk dan baik datangnya daripada Allah yang buruk atas kelemahan diri saya sendiri. Jangan lupa support saya dengan tekan button like dan juga subscribe. Kalau anda nak tanya apa-apa, sila komen. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.